semua, kembali lagi di Explore Your Beauty with Purbasari. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan nama Charles Angel dan Lana Del Rey yang memiliki konsep tahun 70-an. Bagaimana sih tren makeup pada tahun 70-an? Pertama, gunakan Tue Cake Purbasari yang sesuai dengan warna wajah kulitmu. Tue Cake ini adalah bedak padat yang memiliki kandungan foundation. Usapkan ke seluruh bagian wajah kulitmu ya. Pilihlah dekoratif PA Shadow ES03, gunakan warna pearl pink di seluruh kelopak matamu. Selanjutnya, gunakan soft pink pada ujung mata, kemudian tarik ke dalam dan blend. Oleskan eyeliner berwarna hitam hingga menutupi lipatan mata, tarik keluar hingga membentuk lekukan seperti sayap. Kemudian, usapkan maskara kepada bulu mata. Ukurlah pangkal alis mata dengan sejajarkan pensil alis di samping tulang hidung. Kemudian, sejajarkan pensil dari bawah hidung hingga ujung bola mata, dan sejajarkan dengan ujung mata. Buatlah 3 titik untuk membuat pola alis mata, garislah pensil dari titik pertama hingga titik kedua, lanjutkan ke titik ketiga. Gunakan hingga menebal, kemudian blend agar tidak terlihat kaku. Gunakan juga bulu mata untuk memberikan kesan dramatis. Gunakan warna coklat di bawah mata untuk membingkai mata agar tidak kosong. Usapkan dari ujung mata ke pangkal ya. Shading hidungmu dari ujung hidung, kemudian tarik ke atas dan blend.
shading pipimu dari dalam keluar dengan warna coklat, kemudian blend mengikuti garis tulang pipi, akan memberikan kesan tirus loh. Gunakan lip balm agar bibir lembab sebelum menggunakan lipstik. Gunakan lipstik dengan warna merah tua dan merah dara untuk memberikan kesan misterius. Agar kesan 70-annya lebih terlihat pada makeupmu, buatlah tai lalat palsu ya. Sasak rambutmu, tarik ke atas dan rapikan untuk memberikan gaya tahun 70-an. So, let's take a picture!